Okay guys, hari ini adalah 29 hari bulan 5 dan ada harapan di KDC eh. Okay, sekarang dalam perjalanan. Ini tempat parking kami. Masih luas ya. Jadi kita dalam perjalanan ke KDCA Penampang. Okey, dan di hadapan adalah Hong Kong Keesaan yang kita akan cuba round pada petang ini bersempena dengan Pesta Keamatan yang julung-julung kali diadakan selepas 2 tahun berehat oleh kerana pandemik COVID-19. So di sini adalah tempat di mana parking-parking sudah penuh. Okey. Dan juga ada di sana sudah penuh parkingnya, namun dapat juga parking berbayar. Parking satu tiket dalam RM5. Okey. Tapi oleh kerana permintaannya sangat banyak, jadi terpaksa bayar saja tiketnya RM5. Oke, sekarang dalam jam 6 petang. Jam 6 petang. Di sana adalah pintu masuknya KDC. Okey, kita semakin mendekati area-nya. Ini simpang masuk ke parking. Hai mami. Oke, kita melintas jalan besar. Oke, begini keadaannya di sebelah parking. Oke, kita sekarang berada di ambang masuk KDC ini. Nah, ini keadaannya di luar ini. Dengan ramai orang pengunjung yang mau keluar. Oke, ini dia. Ini keadaan di dalamnya. Oke, sekarang kita berada di lorong di mana kemah-kemah diletakkan bersebelahan. Oke, ini masakan-masakannya kita perhatikan, banyak jenis. Ya, ini juga. Ini dia. Sayap. Ini dia. Ada soto bakso rojak tulang.
Berapa satu? Satu tun. Ya. 7 ringgit. 7 ringgit. Ini satu set kah? 10. Berapa enggak? Berapa harga satu set? Satu set kah? Satu set 30. 30. Ya. Wow. 10 ringgit 1. 10 ringgit 1. Ya. Ini 7 ringgit 1. Ya. Oke. Itu dia keberadaan harganya 37 ringgit. Royal 10 ringgit 1. Ini dia juadah-juadahnya. Kambing. 12. Sinalau, babi, tapi babi Q. 20. Ala pembeli. Ala 30, ala 70. 20. Ada di sebaliknya sana di dalam. Ini goreng makan kamu. Di dalam.
Bangka. Makan. Wogok. Wogok. Tuh, lagi itu apa tuh? Wogok apa? Eh, pakas ke? Makan apa pakas nih? Kambak wogok. Selalu wogok sih jadi. Sangat sesak dengan pengunjung. Ini dia KDCA. Bukan setakat kadazan dusun, tetapi pelbagai bangsa yang datang ke tempat ini. Banyak juada. Cuma dia punya kotbon. Dia punya tu nama babi. Babi jadi hotdog. Hotdog. Dan yang paling kapan? Apa ini? Apa ini? Di dalam guys, sangat sesak dengan orang. Kira tempat kita mau duduk-duduk. Di dalam tuh Dewan KDCA. Thank you.
Oke, di sini adalah suasana di depan dewan. Kita masuk ke berandanya. Siapa? Ini di hadapan Dewan KDCE. Oh. Oke. Oke, pada malam ini akan diadakan sodepin tutunan untuk para unduk ngadau. Dan juga ada artis ini ke Pauci. Mana? Mana? Mana Elika? Pagi petin. Ini sangat menarik, Eli Kapojin yang Panjiruji, Kamalinda, Eli Kertapit, tapi nanti boleh ya. Eli Kapojin, ini artis-artis apa ya? Sangat bertuah karena dapat mengambil video mereka. Eli Kapojin yang warna wajah putih sebelahnya. Francisca, ada Panji Raji, Panji Ruzi, ya, di Kamanda, Kupi-Kupi, FM, sama siapa? Lia Abdul-Tabit, ya, thank you. Oke, thank you. Sangat bertuah bergambar dengan para artis dari Sabah. Ini dulu. Ya, si Kiwon pula aku datang ikut tadi. Ya, ada si Kiwon. Dapat semua tuh. Kita pergi cari anu tuh. Untung tuna. Aku nih. Tuh, kelas tangan. Ih, ada orang bergambar. Kenapa aku tak? Ini dia kraft tangan di hadapan Dewan KDCE. Mari kita cek. Ya, ini apa nih, bakul lah. Berapa satu? Ini size XL 100. 100? Ya. Memang edisi untuk kamatan. Nih, oh, kamatan punyaan. Ya, cantik kok. Oh, ya, ada corak. Banyak-banyak. Ya. Sarah membuat ini. Sarah.
Ini yang apa punya dipakai? Ya, plastik tuh. Ya, plastik. Plastik kan? Ya. Hanya ini tahan lah. Ya, dibanding dengan hutan atau gunung. Ya. Ini kalau kena palam simpan. Ya, bahkan. Karena air, karena hujan, enggak tidak apa yang betul di sini ya? Pilot Inspire. Ini saya punya bisnis card. Kalau kita mau boleh kita ambil. Ya, boleh. Mana lah tahu akan datang kita ya. Perlu ini benda. Betul. Kita boleh buat tempahan untuk saya untuk souvenir ya, atau apa enggak? Iya. Facebook saya pun ada. Kita boleh tengok Sari Nami. Sari Nami. Ya. Oke. Oke. Banyak nih. Banyak kan orang-orang. 2 tahun tidak pesta loh. Ya, betul. Kumpul ya. Ya. Ini lagi. Ini kan ini pun cantik betul. Ya, kalau ini saya lukis sendiri. Oh, ini lukis sendiri. Wow. Pakai bat. Oh. Ini lukisan sendiri, guys. Iya. Ini dipanggil Wakil. Ini panggil Seruling. Ya, Seruling. Baba, ini below the wind. Di sini di hadapan Dewan KDCA kita pergi ke pondok-pondok yang ada di sebelah sana. Alang-alang sudah masuk, kena round semua ya. Di sini juga ada settingnya, sedang setting sound check ini. Tahu ada apa? Ada. Di sini ada jembatannya, tapi kita tidak akan naik jembatan. Pondok. Kita tengok apa aktiviti-aktiviti di pondok ini. Yeah, they're watching me, shall I?
si tuan mau wedus.
Oke, kita sudah selesai pusing satu tempat ini. Ya, kita mau beli minuman juga. Apa nanti, Nina? Dan sekarang kami pusing satu kali lagi untuk membeli minuman sebab tadi tidak sempat membeli, hanya round-round saja. Jadi kali ini kita mau beli minuman. Yang pertama sudah dibeli ini. Ini tumpung jenis tapai dalam 15 ringgit satu beginilah. Oke, tidak tahu ini minta beli apa lagi nih. Banyak betul pilihan. Masih ramai pengunjung seperti tadi. Walaupun hari semakin gelap, pengunjung semakin ramai. Mana sini? Oke, kita sampai di sini saja. Tengok-tengok kalau ada yang diminat. Ada. Aku tidak. Yang ya. Nanti. Taiga berapa? Lohan go 3 ringgit 1 cup. Kalau living 1 foto 13 saja. Oh, itu taiga 1 tin. Oh, 1 tin beda. 1 set 25. 25 1 set. Nah. Oh, 25. Wow. Mantap bosku. Ya. Lohan go. Lohan go 1. Ambil 1 lah. Ah, 2. 2. Ya. Lohan kau 2. Taiga 25 ringgit 1 set. Oke, di sebelah sana masih rancak. Ya, tapi tidak akan balik ke sana lagi. Campur ramai. Ya, sekarang kita akan balik dan masih ramai pengunjung yang baru datang. Mereka ini semua baru masuk, termasuklah Power Rangers. Wow, oi, Power Rangers kuat kah? Kalau tidak kuat, balik, oi. Rangers, mas panas. Lupa temu ramah Power Rangers-nya. Ini dia, kita akan kembali. Cukup setakat di sini lawatannya. Harap enjoy yang tidak sempat datang ke sini. Ada 2 hari lagi. Boleh datang, masih ada 2 hari lagi dibuka. Oh, ada pengunjung mana? Siapa nama? Wiki. Wiki. Wiki, Wiki. Ada pengunjung, pengunjung ke DCE. Oke, okay, jadi itu warna-warni di sini di ke DCE yang belum sempat datang, masih ada 2 hari. Dan sekarang kita akan kembali. Dan masih ramai orang yang datang. Sekarang dalam jam 7, hari semakin gelap. Kita lihat makin ramai yang datang, ya. Oke, ini dia KDCA. Dan kereta di sini semakin perlahan, kendaraannya semakin perlahan sebab di sini kiri kanan penuh dengan kereta. Sampai di luar sekali banyak yang berjualan. Oke. Jadi mari kita menyeberang jalan, susah sangat nih menyeberang jalan nih. Mari, 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 mari. Kita pun orang. Oke, hati-hati guys, menyeberang tuh. Mari, mari, mari. Terima kasih dan lagi dapat menyeberang. Oke, kita lihat sekali lagi dari jauh. Ini dia keadaan di KDCA di seberang jalan. Dan pengunjung masih ramai yang datang. Kita cek di mana keberadaan parking semua orang di tepi-tepi ini.
Ya. Oke, jadi kita sekarang balik ke kereta. Dan sekian laporan pada petang ini, dan jika ada kesempatan pada besok kita akan buat lagi laporan. Dan terima kasih karena menonton. Yang belum subscribe, tolong subscribe, karena ada banyak lagi versi video-video akan dirilis ya. Oke, jadi itu adalah lawatan bagi sesiapa yang belum pernah ke sini, untuk kita punya makluman apa di dalam, apa activity di dalam, bagaimana keadaannya, suasananya ya, sangat meriah. Oke. Jadi tidak rugi jika kita semua hadir di sini. Oke, untuk menyaksikan secara dekat activity malam ya di KDCA. So, apa yang saya dapat katakan, ini adalah perayaan besar di seluruh Sabah, yang mana dihadiri oleh berbagai lapisan suku bangsa di Sabah dan seluruh Malaysia amnya. Dan ada juga pengunjung-pengunjung daripada luar negara ya. Oke, jadi ini kita sudah cukup jauh. Jadi saya akhiri dengan ucapan jutaan terima kasih karena menonton video ini. Sekian dan terima kasih.